kneel before the Lord of Terra. Siapa pernah dengar ayat tadi tu? Peminat game Diablo mesti biasa dengar punya lah. Inilah dia, Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Kepada para kolektor kat luar sana, anda boleh tambah model ni ke dalam wishlist anda. Anda tengoklah sendiri kotak dia ni, bukan main besar lagi. Kalau letak dalam almari kaca, memang nampak nice lah. Itu belum tengok dalam dia lagi. Asus memang sengaja reka kotak dia ni besar macam ni kerana ia diinspirasikan daripada Horror Cube dalam game Diablo. Yang pernah main game ni tahulah apa benda ni. Fungsi Horror Cube dalam game tu, ia mampu menukar barang biasa menjadi sesuatu barang yang berharga. So inilah barang berharga tu, ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Aksesori yang diberikan dalam kotak ni pun memang cukup unik. Even kotak smartphone dalam kotak ni pun ada elemen Diablo. Kotak dia ni berbentuk ruby yang diberi nama Legendary World Stone atau nama lain dia Heart of Creation. Korang nak tahu apa lagi yang ada kat dalam ni? Boleh tengok video unboxing ke atas ni. Kita terus tengok pada ROG Phone 6 Diablo ni. Rekaan phone ni masih lagi sama dengan ROG Phone 6 yang biasa. Cuma yang specialnya, anda boleh nampak sendirilah design dia bercirikan Diablo Immortal pada bahagian belakang phone ni. Design dia ni bukan stiker ya. Ia memang printed dekat atas phone ni dengan semi-matte finish. Kalau kita tengok dari sudut yang berbeza, kita boleh nampak lah warna pada corak dia ni seakan-akan menyala. Memang unik lah. Dan aura RGB tetap ada pada bahagian belakang dia ni pada logo ROG dan juga Diablo Immortal. Bahagian kamera bump dia ni pun ada corak sikit pada bahagian kiri dan kanan dia dan ada tertulis tagline Diablo iaitu Immortality Awaits. Apa yang unik yang lagi pasal luaran dia ni ialah power button dan juga SIM card slot. Asus warnakannya dengan warna merah untuk mengikut tema Diablo. Itu dari segi luaran. Dari segi dalaman dia ni pula macam mana? Asus turut sediakan Diablo Immortal Theme Pack untuk memeriahkan lagi dalaman smartphone ni. Bila anda on je phone ni, anda boleh nampak animated live wallpaper pada dia punya lock screen. Bukan setakat itu je, bila charge pula, ia juga ada charging animation yang special. Even incoming call pun ada juga, plus dengan sound effect sekali. Memang gempak lah kan? Launcher dia juga bertemakan Diablo yang kelihatan dark. Tapi kalau anda nak yang biasa je, boleh ubah pada bahagian setting. Tapi apa guna beli versi ni kalau nak guna yang biasa kan? Untuk edisi kali ini, ia mengekalkan chipset yang sama dengan ROG Phone 6 iaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan variant 16GB RAM dan juga storage 512GB. Kami juga ada buat gaming test untuk lihat sama ada perbezaan ataupun tidak dengan model yang sebelum ni. Seperti biasa, kita akan mula dengan bateri 100% dan pada awal ni suhu dia ialah 29.9 darjah Celsius. Kita akan main game melalui Armoury Crate dan of course lah game pertama yang kita akan main adalah Diablo Immortal. Mari kita saksikan. Lakri's mistress, the rogue's nightmare. Selepas setengah jam bermain, suhu telah naik kepada 44.8 darjah Celsius dan bateri telah turun kepada 85%. 15% untuk tempoh 30 minit boleh tahan jugalah ya. Seterusnya, kita akan main game Apex Legends dan grafik setting dia kita akan setkan yang paling maksima. Mari kita tengok gameplay dia macam mana.
that was the last one in the squad. Delivered. I can revive myself just fine. Now that I got a level 4 knockdown shield. Enemy down. Deploying health drone. Shooting. Kill leader, no run with me. Target acquired here. The entire squad falls. Selepas 24 minit bermain, suhu dia maintain 44 darjah macam tu dan bateri dia pula telah turun kepada 76%. Okay, last but not least, kita akan main game Genshin Impact. Ini pun sama juga, grafik setting dia kita pilih yang paling tinggi. Jom. Lepas 10 minit bermain, bateri turun kepada 69% dan suhu dia pula macam mana? Telah meningkat kepada 47 darjah Celsius. Kalau guna maximum performance, memang ia akan consume lebih banyak bateri dan suhu dia juga akan meningkat. Saya rasa performance dia ni lebih kurang sama je dengan ROG Phone 6 yang biasa. Cuma kalau main guna Diablo version ni, nampak lebih bergaya lah sikit kan? Kalau anda kipas susah mati Diablo, anda boleh tambah ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition ni ke dalam koleksi anda. Ataupun kalau anda pengumpul ROG, ada ke orang pengumpul ROG? Mungkin ada lah kan? Pun boleh juga dapatkan satu. Sebab collectible item ni biasanya harga dia akan naik lah selepas beberapa tahun. Yelah, manalah tahu ini merupakan satu investment kan? Kalau anda nak tahu lebih lagi pasal ROG Phone 6 ni, anda boleh klik link dekat atas. So, itu sahaja daripada saya. Stay safe guys and see you in the next video. Adios. Wow.